Hai semua, hari ini kami akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan IKIN. Aliran IKIN baru adalah seperti di bawah. Pertama, selepas pelanggan menandatangani SOF, HP akan memasukkan jualan dan lampiran semua dokumen yang diperlukan. Kemudian, admin akan menyemak dan melakukan sales posting. Kemudian, akan diproses ke CCP dan e-cash. Selepas pembayaran berjaya, pesanan akan diproses untuk log panggilan dan pemasangan. Selepas pemasangan, HP perlu mengemukakan SOF hard copy yang asal dan dokumen yang diperlukan. Akhir sekali, pesanan jualan dianggap sebagai net sales. Untuk IKIN terdapat beberapa syarat. Pertama, ia mestilah rental sales. Kedua, pelanggan adalah individu Malaysia dengan 12 digit nombor kad pengenalan. Ketiga, bayaran mestilah melalui e-cash atau plug and pay. Terdapat beberapa maklumat pelanggan yang perlu salesperson kumpulkan sebelum menggunakan IKIN. Untuk maklumat pelanggan sedia ada adalah seperti berikut. Nombor telefon sekiranya berbeza di dalam sistem. Alamat pemasangan sekiranya berbeza di dalam sistem. Jenis permohonan, model produk, promosi, butiran kad bank sekiranya berbeza di dalam sistem. Untuk maklumat pelanggan baru adalah seperti berikut. Nama pelanggan, nombor kad pengenalan pelanggan, bangsa, nombor telefon, alamat email, alamat pemasangan, jenis permohonan, model produk, promosi, butiran kad bank. Sekarang kami akan menunjukkan kepada anda cara membuat ID pelanggan di dalam sistem e-trust. Apabila anda berada di laman utama sistem e-trust, pergi ke menu dan klik Sales. Kemudian klik Order dan klik IKIN. Dalam halaman IKIN, klik New. Masukkan 12 digit nombor kad pengenalan pelanggan tanpa dash. Kemudian masukkan nombor Sales Order Form. Klik cancel sekiranya ada sebarang perubahan. Ia akan membawa anda ke halaman sebelumnya. Klik OK sekiranya anda ingin membuat pengesahan kemasukan data pelanggan. Sistem akan menyekat permohonan akaun pelanggan sekiranya nombor SOF telah digunakan untuk key-in sebelum ini atau pelanggan berusia di bawah 18 tahun. Selepas itu, anda boleh memasukkan maklumat pelanggan. Pilih title dan kemudian masukkan nama pelanggan. Masukkan ORC, Army, Polis sekiranya ada. Masukkan email address sekiranya ada. Pilih